Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan kemajuan pembangunan dan percepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, menuntut semua aspek untuk siap beradaptasi. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat tersebut adalah melalui kelompok-kelompok masyarakat, yaitu melalui kelompok informasi masyarakat. Sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat, merupakan mitra pemerintah dalam penyebaran informasi-informasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat secara timbal balik atau untuk masyarakat sendiri. KIM adalah salah satu wujud pemberdayaan terhadap kebutuhan informasi peduli wong cilik. Di Kota Malang sampai dengan saat ini telah terbentuk 10 kelompok informasi masyarakat. Diharapkan dengan penayangan acara ini dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk kemajuan warga kota dan KIM, kelompok informasi masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mensukseskan acara Mengenal Malang bersama KIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derap langkah pembangunan di Kota Malang berjalan begitu cepat. Hal tersebut tentu harus diimbangi dengan aksi konkret menjaga kelestarian lingkungan di mana kita tinggal di dalamnya. Tak terkecuali bagi warga Telogomas, berbagai upaya telah mereka lakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri. Walaupun mereka hidup di dalam gang yang tak begitu besar, namun keinginan mereka untuk menjaga lingkungan dan hidup sehat nampak di sini. Di RT 05 RW 07 Kelurahan Telogomas, warga menanam aneka tanaman hias dan diletakkan hampir di seluruh pinggir jalan gang. Mereka juga memudayakan memilih sampah dengan menyediakan tempat sampah kering dan tempat sampah basah. Mayoritas di pemukiman ini adalah rumah kos-kosan, karena memang posisinya yang berada di area kampus dan pertokoan. Mereka sadar produksi sampah di rumah kos dan juga rumah tangga akan berlimpah setiap harinya. Untuk itu, dilakukan upaya penanganan sampah yang baik di lingkungan padat penduduk ini. Beralih di RT 02 RW 07 Kelurahan Telogomas, selain tanaman hias, warga juga menanam tanaman toga, obat-obatan, dan juga sayur mayur. Meski memanfaatkan lahan yang sempit, namun tampak berbagai tanaman ini tumbuh dengan subur. Hasil dari berbagai tanaman ini akan dimanfaatkan oleh warga sekitar. Khusus sayur mayur, hasilnya akan mereka jual kepada warga sekitar. Kalau masalah lingkungan, meskipun banyak kos-kosan, ya, ini tidak ada kesulitan untuk warga akan peduli lingkungannya. Ya. Suatu contoh ini di belakang saya ini sudah aktivitas ibu-ibu yang merawat penghijauannya atau tanaman yang sudah di tanam dan antusiasnya sangat tinggi sekali. Betul, betul. Kemudian saya mengajak kepada utamanya Pak RT dan ibu-ibu PKK dan seluruh komponen masyarakat RW 7 untuk peduli akan lingkungannya. Karena peduli lingkungan itu kan banyak manfaatnya. Selain menanam sayur mayur atau bunga, ini ada kegiatan lain seperti memilah sampah antara sampah basah dan sampah kering. Itu manfaat sampah kering itu untuk daur ulang, Mas. Didaur ulang lagi. Betul. Kompos,
Komposting yang betul, komposting. Untuk tanaman yang sudah ditanam sekarang ini. Pada saat kami berkunjung ke RT 02, warga tampak asik berkebun. Rupanya mereka baru saja mendapatkan sumbangan tanaman pucuk merah dari salah satu sekolah di lingkungan RT 02. Di Kelurahan Tlogomas memang banyak kita temui berbagai sekolah mulai dari playgroup hingga perguruan tinggi. Tidak hanya menempuh pendidikan saja, mereka juga diajak untuk mencintai lingkungan pendidikannya dengan cara menyumbangkan satu tanaman untuk satu orang pelajar. Warga RT 02 juga membudayakan jahe merah. Jahe merah ini mereka olah menjadi serbuk minuman yang tentunya bisa menjadi tambahan penghasilan bagi warga. Selain itu, mereka juga mengolah sampah plastik menjadi berbagai kerajinan yang berdaya guna. Kekompakan keluarga Tlogomas tak lepas dari peran kelompok informasi masyarakat. Dalam hal ini, Kim Tlogomas yang senantiasa mengawal warga memberikan pembinaan, informasi, dan penyampaian informasi dari warga kepada pemerintah maupun ke khalayak luas. Ya, terima kasih. Peran Kim di sini sebagai mitra pemerintah khususnya di wilayah Kelurahan Tlogomas bahwa bagaimana Kim ini berikut berperan serta untuk pembangunan non-fisik masyarakat di wilayah Kelurahan Tlogomas. Dalam artian bahwa apa potensi yang ada di wilayah Kelurahan Tlogomas khususnya mengenai lingkungan itu perlu dilestarikan. Namun begitu, tidak semua wilayah di Kelurahan Tlogomas ini sudah peduli kepada lingkungan hijau, lingkungan bersih, lingkungan sehat. Oleh karenanya, salah satu daripada peran Kim adalah membangun, meningkatkan sumber daya manusia untuk lebih bisa berperilaku bahwasanya mereka bahwa hidup bersih, hidup dengan lingkungan hijau, hidup dengan lingkungan yang peduli kepada lingkungan adalah harus menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari. Bentuk pembinaannya adalah bahwa Kim ini terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi betapa pentingnya hidup bersih, sehat, hijau ya. Kemudian dengan memberikan pembinaan-pembinaan, kemudian mendampingi, kemudian memberikan wawasan kepada masyarakat agar mereka bisa paham, gitu, bisa mengerti, memahami bahwa segala informasi yang dibutuhkan itu bisa didapat dari kelompok informasi masyarakat. Apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya Kelurahan Tlogomas mengenai informasi-informasi yang mereka mungkin belum punya itu bisa didapat dan kami sebagai peran kami sebagai kelompok informasi masyarakat adalah itu di memberikan informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Peran Kim Kota Malang dalam meningkatkan potensi warganya rupanya menarik perhatian Diskom Info DKI Jakarta. Mereka sengaja datang ke Kota Malang untuk belajar bagaimanakah membentuk kelompok informasi masyarakat yang baik. Baik, kita sebenarnya ke sini lebih kepada mencari referensi ya. Karena sesuai amanat undang-undang itu di Indonesia hampir seluruh daerah pemerintah daerah ada suatu kewajiban memenuhi standar pelayanan minimum di pemerintah pusat. Artinya salah satu yang terkait dengan ini adalah dengan adanya pembentukan kelompok informasi masyarakat. Nah, di Malang ini adalah salah satu kota yang direferensikan oleh apa? oleh Kementerian Kominfo yang boleh dinyatakan salah satu yang berhasil dalam proses pelaksanaan Kim itu sendiri gitu. Nah, di DKI Jakarta, berkaitan dengan Kim ini, kita belum membentuk Kim di DKI Jakarta. Belum ada Kim di DKI Jakarta. Nah, kunjungan kita di sini lebih kepada sebagai referensi, melakukan studi banding, ya, di Kemalang ini, seperti apa sih proses pembentukan Kim itu,
Terus bagaimana sih secara teknis pengelolaan KIM itu di masyarakat, di tingkat kelurahan, ya? Dan potensi seperti apa sih seperti apakah yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kominfo Kota Malang, dia bisa dikatakan sebagai kelompok informasi masyarakat. Kelompok informasi masyarakat dalam komunitas seperti apa? Nah, kekurangan kita di DKI Jakarta, Anda jangan melihat bahwa Jakarta itu semuanya bermuara atau barometer Indonesia, tidak juga. Kan setiap daerah punya permasalahan yang berbeda-beda. Ya. Di Jakarta, kompleksitas permasalahan di Jakarta itu tidak semudah seperti yang ada di daerah. Bukan juga berarti saya menganggap di daerah itu gampang karena masyarakatnya apa namanya tidak heterogen gitu ya, enggak juga. Yang jadi permasalahan buat kita di Jakarta itu adalah saking banyaknya komunitas, kelompok masyarakatnya ada di Jakarta, ini menjadi suatu apa tantangan buat kita sendiri dalam hal membentuk KIM. Jadi tahun ini kita melakukan kajian dulu. Kita melakukan kajian dulu kelompok-kelompok mana yang ada di masyarakat, komunitas-komunitas apa sih yang ada di masyarakat itu yang layak dikategorikan, diklasifikasi sehingga nanti menjadi suatu kelompok informasi masyarakat. Nah, fungsi kelompok informasi masyarakat itu sendiri kan bagaimana memfasilitasi, menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat itu juga memberi masukan kepada pemerintah dalam proses pembangunan. Nah, seperti itu. Sehingga apa namanya? Informasi yang diperoleh oleh masyarakat itu tidak miss yang dari pemerintah masyarakat. Dan sebaliknya pemerintah juga mendapat informasi yang akurat dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak seperti bagaimana informasi di media yang harus dikemas dalam hal pencitraan, tidak seperti itu. Ini kan murni dari masyarakat. Nah, kesimpulannya kita kesini belajar, ya. Karena kita belum membentuk KIM, belajar dari kajian sehingga kita bisa memetakan kelompok-kelompok mana saja yang ada di Jakarta itu yang layak menjadi kelompok informasi masyarakat. Jadi kajian ini, studi banding ini sebagai referensi, sebagai masukan buat kita, apakah kultur di sini dengan kultur di Jakarta kita samakan, mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Nah, ini menjadi suatu adjustment, ya. Dengan kultur masyarakat Jakarta yang serga heterogen tadi, semua suku, semua ini, semua ada di Jakarta, lebih kompleks. Nah, kalau di daerah itu suatu kemudahan bagi kita karena masalah semangat kegotoroyongan di daerah itu lebih gampang. Kalau di Jakarta tidak sesederhana itu karena orang berpikirnya individual, ya. Apakah masyarakat Jakarta itu mau seperti ini? Kalau saya menilai secara persentasenya belum tentu. Paling kita akan coba berdayakan masyarakat melalui kelurahan, masyarakat kelurahan. Nah, sangat banyak organisasi di kelurahan itu yang aktif, ya, yang memberi kontribusi untuk masyarakatnya itu sendiri, untuk pemerintah sendiri. Barangkali ini yang belum terakomodir. Barangkali ini bisa menjadi kelompok informasi masyarakat seperti halnya di Malang ini. Nah, ini tentu segala sesuatunya itu tentu ada legal standing pembentukan ini. Nah, kami tidak mau kesalahan itu. Kami tetap memenuhi amanat undang-undang itu, ya. Dan kita akan upayakan pembentukan KIM di DKI Jakarta paling enggak 5 kelompok informasi masyarakat yang mewakili yang 5 wilayah kota media itu terbentuk di DKI Jakarta. Mudah-mudahan 5 kelompok itu bisa mengakomodir, memfasilitasi kepentingan pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Ya, kita punya gambaran. Artinya gambaran itu kenapa kita melakukan studi banding di sini? Ya karena rencana tahun depan kita akan membentuk KIM. Ya. Itu saya bilang tadi. Seperti Pak Bambang juga tadi dari Diskominfo mengatakan bahwa tidak usah banyak KIM yang dibentuk. Betul-betul dicari potensi masyarakat yang betul-betul punya potensi pemberdayaan dan kesadaran yang tinggi, ya, akan kepentingan masyarakat itu sendiri, peran serta mereka kepada pemerintah. Sehingga informasi dari masyarakat ke pemerintah itu nyampe, dari pemerintah ke masyarakat itu nyampe. Jadi tidak ada misinformasi, gitu. Apa yang diinginkan oleh masyarakat
diketahui oleh pemerintah. Pemerintah itu sebagai apa? Sebagai pelayan publik, aparatur negara. Kalau informasi itu tidak miss, ya jadi tidak akan ada apa nama, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada kesalahpersepsian antara pemerintah dengan masyarakat, tidak ada gejolak. Gejolak mungkin kita akan berpikir gejolak dalam hal yang positif lah ya, tidak gejolak hal yang negatif. Saya rasa itu. Selanjutnya tim mengenal Malang bersama Diskom Info dan Kim berkunjung ke Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Kunjungan ini merupakan langkah konkret dari Diskom Info Kota Malang pasca penandatanganan MOU pada pertemuan yang lalu. Ya, jadi sebagai tindak lanjut daripada penandatanganan MOU antara Diskom Info selaku pembina tim dengan Ketua Pembina FPO Musliman Al-Karim pada tanggal 23 April di Radio 2, juga MOU antara Pembina Kim dengan PWI ini salah satu bentuk real, sedangkan terus kita harus istiqomah. Jadi tidak berarti bahwa setelah tantangan kemudian tidak ada gemanya, tapi ini adalah langkah real. Jadi setelah seminggu tantangan, seminggu ini kita sudah mulai bagaimana kita mencoba membantu daripada EPU agar EPU ini lebih dikenal baik di Kota Malang maupun di seluruh Indonesia melalui program-programnya. Jadi katakan oleh Pak Hartono tadi tentang mungkin pembagi sembakonya, kalau belum mungkin melalui Ura, nanti jadikan mulai Kim ini, Kim ini perwanjahan tahan daripada masyarakat yang tahu kondisi masyarakatnya, mungkin nanti bisa bersama dengan Kim yang membantu. Menyampaikan untuk menyampaikan langsung ke FPU-nya Pak. Iya, kita data seperti ini yang kondisi di masyarakatnya. Kemudian juga membantu mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu FPU. Sekaligus juga membantu tentang program-program FPU di bidang pendidikan maupun kesehatan yang sudah ini sudah berjalan. Di mana di sini kita tahu bahwa ini adalah pendidikan gratis mulai dari TK sampai SMA, juga santri barang maunya pengin mondok sehingga nanti kepada semua seluruh warga Kota Malang, baik yang ada di luar kota maupun saya himbau seandainya ada yang mungkin kurang mampu atau tapi ingin menuntut ilmu, di sinilah wadahnya. Mau menjadi seorang santri, mubalek, dai, di sini akan dipodok. Karena di sini tidak hanya pendidikan dinia sampai atau formal, tetapi juga sampai juga ke arah luar negeri, karena Gus punya juga cabang di Yaman maupun di Mekah. Pak, tadi yang kedatangan tamu dari Diskom Info di KI Jakarta, katanya mau belajar tentang Kim, bagaimana pendapat Bapak? Ya, inilah salah satu bentuk nyata bahwa ternyata konsep Kim yang digagas oleh Pemerintah Kota Malang, di dalam ini Kim berbasis potensi wilayah, ternyata sudah menjadi magnet di Indonesia. Jadi percontohan di Indonesia, sehingga kota-kota besar seperti Jakarta yang kotanya sangat majemuk, yang urban, yang banyak sekali polos masyarakat itu sangat berhati-hati kalau mau berdiri. Mereka belajar ke Kota Malang, karena Kota Malang ini kita tahu bahwa kota ini sangat dinamis, ada militernya, ada banyak ormas, ada banyak mahasiswanya. Mereka belajar bagaimana, apakah bisa Kim berbasis potensi wilayah ini akan diterapkan di Indonesia. Di Jakarta. Karena presi dari Dipkom Info Pusat bahwa belajarlah di Kota Malang. Dan alhamdulillah Kota Malang ini sudah dikenal sebagai Kimnya Indonesia. Jadi kalau orang belajar, contoh adalah di Malang. Di sinilah tempat pendidikan gratis yang akan diberikan oleh Forum Pembinaan Umat yang dibina oleh Gus Lukman sebagai bentuk kepedulian FPU terkait masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memperoleh pendidikan dengan alasan tidak memiliki biaya. Pak, terkait dengan pembinaan FPU sendiri, Pak, apa yang diberikan kepada masyarakat? FPU ini tidak lepas dari figur dari Gus Lukman. Di semua yang dilaksanakan, ini menjadi salah satu kegiatan daripada Forum Pembinaan Umat. Makanya pondok ini dibuat dengan sistem balas. Si balas ini tidak ada
biaya sama sekali, baik untuk biaya pendidikan maupun biaya hidup, semua ditanggung oleh pesantren. Pesantren yang notabene adalah pembina adalah FPU. Jadi FPU berkaitan langsung dengan adanya pondok pesantren ini, merupakan salah satu pembinaan daripada FPU kepada umat khususnya yang ada di sekitar untuk bisa menyekolahkan tidak hanya sekolah secara formal maupun pondok pesantren. Baik, semuanya secara gratis Pak ya? Kenapa? Semuanya secara gratis atau bagaimana? Iya, jadi semuanya gratis, tidak ada biaya apapun. Dan pada strata tertentu, pada anak-anak yang memang mempunyai kemampuan lebih, ini bisa juga nanti dikirim ke pondok pesantren yang ada di Mekah maupun ada di Yaman. Yang nantinya setelah mereka lulus dari sana akan disebar di pondok-pondok pesantren di bawah naungan Barumah Viro. Tingkatan pendidikan apa saja Pak yang ada di Barumah Viro? Di sini ada mulai TK sampai SMA. Di sini khusus laki-laki. Khusus laki-laki semua. Jadi tidak ada pondok perempuan, ada cuma di Yakut, cuman jumlahnya terbatas. Kita fokus kepada santri-santri laki-laki. Santri-santri ya. Di samping anak-anak kita juga ada FPU juga membentuk majelis taklim yang ada di 5 kecamatan, ada di Kota Malang. Yang setiap hari Senin ada kegiatan di pondok, yaitu pembacaan kitab Dalail. Juga pada malam Jumat sekitar mulai jam 10 malam sampai jam 12 kita mengadakan Qiyamul Lail, sholat malam dan tausiah dari Gus Lukman. Di samping kegiatan yang di tempat majlis taklim yang ada di sana. Terus sekali waktu Gus keliling ke tempat majlis taklim untuk memberikan tausiah ya. Di samping karena program FPU ini kan pemberdayaan. Kebutuhan-kebutuhan daripada jamaah masyarakat itu apa? FPU ini tidak hanya istilahnya di samping pendidikan ada juga kesehatan. Kesehatan kita ada klinik Barumah Viro yang ada di dekat Jagut itu juga diperuntukkan untuk jamaah. Di samping mungkin ada bantuan-bantuan yang lain, mungkin dalam waktu dekat kita akan mengadakan bedah rumah. Okay, ada beberapa kemarin yang sudah mengajukan, mungkin kita bertahap lah. Dalam hal ini, Kim juga akan berperan di dalamnya sebagai media penyampaian informasi terkait anak-anak yang berada di garis kemiskinan dan tidak bersekolah.